dan pada sahabat hutan dia seperti apa lah, hutan bakau. So ini adalah pokok bakaunya. So sahabat boleh tengok akar dia. Sekarang berada di kawasan bakau dan sekarang ni dia kondisi dia surut lah. Kalau air pasang, tempat ni akan dipenuhi oleh air lah. Okay. So hutan bakau ni pun dekat dengan jalan, so saya tak berani nak masuk ataupun meredah lebih dalam lagi. Kalau ada apa-apa berlaku, saya memang tak boleh lari. Dan yang saya tengok buaya tu yang saya tak sempat rakam tu dekat belakang ni. Dapat lihat kondisi air sekarang sedang surut. Jadi kalau dia surut, dia nampak dia punya dasar tu, dia punya lumpur. So ni sedang-sedang eh. Dan kalau dia pasang, dia naik sampai sini. So tempat ni akan dipenuhi oleh air lah kalau pasang besar. Kenaan dengan mata buaya lah. Mata buaya ni dia merah, lepas tu kuning, dia tak ada perbezaan sebenarnya. Dia kalau kita suluh dari pandangan tepi ya, mata dia akan nampak kuning lah. Tetapi kalau dia menghadap ke kita, mata dia akan berwarna merah. Kemudian kita menentukan saiz buaya berdasarkan kepada mata dia. So kalau kita suluh sungai pada waktu malam, kalau mata dia kecil, itu adalah buaya besar. Kenapa mata dia kecil? Sebab mata dia telah pun diselaputi oleh lemak-lemak dia lah, dan hingga menutup mata dia, tinggal sedikit. Kemudian berbeza dengan anak buaya, dia masih terjegil macam tuan besar. Itu bukan buaya besar, itu adalah anak buaya lah. Tapi untuk buaya dewasa ni, mata dia kecil kalau kita suluh. Okay. Okay, sahabat. Lempar batu eh. Kita tengok reaksi. Sahabat, dan ini saya tak pasti sama ada ini bekas tapak kaki reptilia tersebut ataupun bukan. Sudah dalamnya ada ketap kecil lah. Okey, dia memanjang ni. Ini satu. Kemudian sana bekas-bekas dia sampai sana. Tak pastilah. Dan kita tak nampak kita boleh nampak lah. Dia naik. Lalu ni panjang, dia pergi ke sana. Okay. So dia berehat kat sini ni. So sahabat boleh nampak lah jalur hitam tu, kesan seretan daripada perut dia. Okay.
walaupun dekat tepi jalan pun kita tak kena waspada juga sahabat-sahabat. Dan kita risau dia ada dekat dalam, kita tak pasti. Okey sahabat, kita berada dah. Ni dia punya suasana dia kalau air tengah surut lah, dan kalau air pasang tempat ni akan dipenuhi oleh air lah. Kita berada dah. Berapa sutek? 10 lah. Sama ke? Ha? Layan? Oh. Mereka, Tok. Aku boleh banyak. Oh, yeah. Sama sama, Tok. Tok. Bagi-bagi. Boleh agak. Dining juga, Tok. No. Menurut ada yang petang air sebaik kamu, sebaik you hanya. Ada petang air di, yang petang air sebaiknya. Segitian yang ianya? Segitian. Kadang. Besar kami kan, sepedin. Masuk kampus Bayu. Kita guna perahu tu. Oh, guna perahu kita enggak tahu ya? Oh, guna perahu. Oh. Tempat segitu enggak jadi kakinya. Oh, segitu aja kaki jalan. Oh. Nanti jalurnya. Bisa kalau muda? Enggak ada lagi aku kalau muda. Muda ne? Ya. Segitu yang bisa dia. Ya, bisa. Hanya ina itu kalau muda. Ini kem saya ke? Nyen. Hanya nyen. 10 ya. Ya. Kita baru selesai melakukan eksplorasi di kawasan Paya Bakau, dan cuma saya tak berani nak masuk dalam kawasan tu. Kita sedia maklum hutan bakau ni adalah kawasan yang basah sebenarnya, jadi saya tak nak ambil risiko kalau ada buaya dalam tu ataupun ada sarang buaya, sebab sekarang ni adalah musim buaya membiak lah. Buaya membiak ni sekitar pada bulan September sehinggalah bulan Mac ataupun April macam tu, dan kita tak nak ambil risiko. Di mana yang sahabat lihat tadi, saya telah pun melontar 3 kali ke dalam sungai tersebut. Dia kalau kita silap sikit, kalau kita dekat dengan gigi air ni, saya rasa memang sekelip mata lah dia akan menerkam kita. Memang hilang sekelip mata lah orang kata. 100 kali kita baling objek dalam sungai tu pun belum tentu dia akan keluar. Dia akan tunggu mangsa dia sehingga betul-betul mendekati gigi air tersebut. Dia ni, dia tahu tu bukan mangsa dia. Makin dia tua, makin dia pintar. Dia tahu mana mangsa, mana bukan. Inilah salah satu penyebab dan asbabnya kenapa manusia dibaham atau mangsa dia yang lain seperti haiwan. Dan kita sedia maklum, naluri haiwan ni lagi kuat nak banding manusia. Apatah lagi manusia yang lemah. Biarpun anda hebat sekalipun, jadi buaya ni adalah makhluk yang tak memilih-milih makanan dia, termasuk juga manusia. Sahabat tengok, seolah-olah sungai ni aman. Boleh menjala, memancing, mandi. Lamanya kita tinggal dekat kampung tu, tak pernah terjadi serangan buaya. Bukan juga kita minta perkara ni, sebab kita pun dah tinggal lama dekat kampung tu. Terjadinya serangan daripada haiwan reptilia ini. Dan setiap tahun kalau saya tengok laporan yang dikongsikan oleh wartawan ataupun kita baca di media sosial, dan kalau kita baca tu sangat sedih sebenarnya. Dan kalau boleh selepas ni jangan ada terjadi serangan buaya lah. Dan tak boleh nak kata apa, setiap tahun masa COVID itu kan, sampailah tahun 2024, serangan buaya ni tak pernah henti-henti. Dan ada lagi beberapa kampung yang masih lagi mandi di kawasan sungai tersebut. Sebenarnya ada metod yang lebih selamat sebenarnya. Kita guna baldi, kita ikat tali, kemudian kita cedok air tu, kemudian kita angkat air daripada baldi yang kita telah cedok air tadi tu, dan kita boleh mandi di tempat yang selamat tanpa kita perlu masuk ke dalam sungai tersebut. Mungkin kita rasa seronok, kita nak berenang apa semualah, tapi memandangkan keadaan sekarang dan situasi dia dah tak sama seperti dahulu. Mungkin 30 tahun dulu kita boleh mandilah dan kita boleh berenang, tapi sekarang ni situasi dia dah berbeza dah. Dan pihak berkuasa juga ataupun pihak berwajib telah pun menjalankan operasi ataupun ops untuk mengurangkan populasi buaya ni. Bukan tiada kerja yang dilakukan ataupun dilaksanakan, ada tetapi tidak diwar-warkan kepada kita semualah.
Banyak sebat. Sebab boleh nampak mata dia. Setakat ni ada seko lah dekat kawasan ni saya jumpa. Yang lain tak ada. So seko ni lah.